So tadi kita selesai buat review Mas Perak FC by MPT Table. So kita cuba review DCM 5555 Selangor FC guys. Full view untuk DCM 5555. Okay. So kita tengok warna dia memang tak lari lah daripada Red Giant. Warna merah kuning kan. Pas 2 tingkat memang nampak cun guys. Bas ini ditaja oleh konsortium Mutiara Berhad. So kat bas ni diorang ada letak lah pencapaian diorang. 33 kali Malaysia Cup, 7 kali Super League, 2 kali Premier League dan 5 kali FA Cup. Itu dah konsortium Mutiara Berhad. Okay, Red Giant. So kat tepi ni ada logo bagi pasukan Selangor Darul Ehsan Red Giant guys. Okay, so kita tengok daripada belakang pergi ke depan. Okay, alhamdulillah dapat juga kita buat review untuk bas Red Giant. Sebenarnya dah lama dah youth ini nak buat ni, tapi tak ada kesempatan. Banyak sangat kita ada halangan untuk menjayakan sesuatu review tu. Kadang kita dah setting masa cantik, tempat, tiba ada emergency yang tak dapat kita elakkan. Alright. So dapat jugalah kita ambil gambar sebagai gambar kenangan. Mana tahu akan datang akan buka bas baru ke, bas D3 ke, bas single deck, mana kita tahu. Mungkin tiba-tiba pakai Volvo. Kita tak tahu kan, mengikut peredaran zaman orang kata. Okay, so Selangor FC. So ada, boleh cari di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Selangor FC guys. Tapi video ni boleh cari di Legacy Bas Malaysia. Terima kasih guys. So alhamdulillah selesai review ringkas sebenarnya untuk Selangor FC 4 skena 410, untuk Perak FC skena 420, dilahirkan di SKS Bas Pulau Meranti dan model bas yang sama E128D ataupun double deck guys. Alright, so terima kasih. Ini namanya rezeki di akhir Syawal guys, untuk berjumpa dengan bas-bas. Alhamdulillah, peminat bas dah dikatakan. Terima kasih. Terima kasih semua yang sentiasa support channel YouTube Legacy Bas Malaysia dan Facebook Mr. Bas UDM. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.